Apakah dia cukai tanah, cukai petak, cukai pintu, cukai taksiran, assessment? Hari ini kita nak tengok. Okey, yang pertama kita cerita pasal cukai tanah. Cukai tanah adalah semua cukai yang dikenakan terhadap geran yang dikeluarkan. Jadi, semua jenis geran sama ada freehold atau leasehold, dia kena bayar cukai tanah. Berapakah nilai cukai tanah yang dia perlu bayar, dia kena tengok pada geran juga. Differ pada geran. Dia akan tengok per kaki persegi atau per square meter. Bayaran kepada cukai tanah ni mesti dilakukan untuk mengelakkan daripada didenda ataupun tanah tersebut diambil balik oleh kerajaan. Bagaimana pula dengan cukai petak? Cukai petak ni adalah cukai untuk property yang berstatus strata. Ini dilakukan di Selangor. Jadi kenapa ada beza antara negeri-negeri lain? Sebab yang macam kita tahu, apa tu, kuasa untuk menentu ataupun administration tanah ni dibuat di negeri-negeri bukan persekutuan. Jadi setiap negeri dia mempunyai sistem dia yang berbeza sedikit tapi mengikut apa yang telah digariskan oleh kanun tanah negara. Okey, jadi dekat Selangor dia tak pakai cukai tanah untuk strata flat property, tapi apa yang dia buat ialah dia buat cukai petak. Jadi cukai petak ni beza ni dengan cukai tanah. Cukai tanah katakan kalau ada satu master title atau title yang besar ni, cukai the whole, cukai tak jauh, cukai tanah tu dibagi-bagikan antara pemilik parcel kan. Pemilik parcel ni ialah pemilik hartanah atau rumah unit dekat dalam property strata tersebut. Tapi cukai petak ni tak. Dia setiap unit dekat dalam strata tu, dia individually bayar. Dia bayar secara individu. Jadi kadang-kadang kalau sekiranya you refer pada yang last time dulu memang nampak lagi murah. Cukai petak ni lebih tinggi. Jadi disebab dia setiap cukai, apa, setiap petak yang dimiliki tu ada cukai instead of dulu JMB ataupun MC yang ada. Sekarang kita pergi pada cukai taksiran. Okey, cukai taksiran, cukai assessment, cukai pintu, ini tiga benda sama. Okey, ataupun orang kampung panggil hasil simen. Hasil simen atau assessment sama. Okey, cukai pintu ni adalah untuk semua kediaman yang dibina dekat kawasan majlis. Jadi yang cukai ni diperkenalkan untuk majlis mengutip pendapatan daripada pemilik ataupun residen dekat kawasan majlis tersebut lah. Jadi digunakan duit yang diterima daripada kita, digunakan untuk contohnya untuk menambah lampu jalan ataupun membetulkan lampu jalan ataupun untuk memotong rumput di tepi jalan ataupun membersihkan taman, menyediakan taman permainan dan sebagainya. Jadi kerajaan ataupun majlis mengutip cukai pintu ni untuk kemudahan orang yang tinggal dekat situ. Kadar cukai pintu pun bergantung kepada majlis, bergantung kepada negeri. Dan cukai pintu, kaedah cukai pintu ni disebut rating. Dari segi undang-undangnya, cukai pintu ni akan berubah setiap 5 tahun. Okey, kaedah macam mana dia come out dengan rating ni ada penilaian dia. Saya ada buat video berkaitan dengan rating and boleh tengok. Apa yang berlaku kalau you tak bayar semua cukai-cukai ni ialah, satu, untuk cukai tanah, you boleh dikenakan penalti, dia kena diberi amaran, dikenakan penalti, dan sekiranya you masih lagi tidak bertindak, rumah you, apa tu, you punya tanah pun akan diambil balik kerajaan negeri. Cukai pintu pula, kalau sekiranya you tidak responsif, you tak bayar, rumah you boleh disita. Jadi, kalau boleh kita kena lakukan tanggungjawab kita, sebab duit yang digunakan, yang dipakai tu, yang diambil oleh kerajaan tu bukannya untuk usaha kita tapi untuk memberi kemudahan kepada kita. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.